Assalamualaikum guys, kembali semula ke channel YouTube 8TV. Kali ini kita berada di Ipoh, Perak. Jangan lupa like dan subscribe 8TV dan juga tekan butang loceng. Destinasi saya seterusnya di negeri Perak adalah Taman Rekreasi Gunung Lang Ipoh, Perak. Dari jauh dah nampak air terjun. Wow, sungguh menarik apabila sampai ke sini. Taman Rekreasi Gunung Lang ialah tempat menarik di Ipoh yang semakin popular di kalangan pelancong di dalam dan luar negeri. Ia adalah bekas Tasik Lombong yang cantik dikelilingi Bukit Batu Kapur yang unik. Bukan itu sahaja, tempat ini telah dimajukan dengan beberapa binaan dan ciptaan yang menambah keindahan yang berbeza. Sekarang berada di Taman Rekreasi Gunung Lang Ipoh, Perak. Kalau korang tengok kat belakang ni, ada waterfall, air terjun. Taman rekreasi ini terbagi kepada dua kawasan, iaitu kawasan pintu masuk dan kawasan rekreasi di seberang tasik. Pengunjung boleh menaiki bot untuk ke kawasan rekreasi di mana beberapa tarikan menanti anda. Pengunjung boleh membeli tiket bot di kaunter tiket berdekatan jeti. Tiket berharga RM3 untuk dewasa dan RM1.50 untuk kanak-kanak. Pada musim cuti sekolah atau hari cuti umum, anda mungkin terpaksa beratur panjang kerana ramai yang membawa keluarga ke sini. Dua buah bot berfungsi membawa penumpang pergi dan balik. Bot dilengkapi jaket keselamatan yang diletakkan di kerusi penumpang. Walaupun perjalanan cuma beberapa minit, anda dinasihatkan memakai jaket keselamatan ini. Semasa menaiki bot, anda akan dibawa mengelilingi di kawasan tasik ini. Pemandangannya cukup indah dengan kehijauan pokok-pokok yang terdapat di sini. Sungguh menenangkan, sungguh menyejukkan dan amat menarik untuk merehatkan minda anda. Bot ini akan membawa anda ke seberang tasik. Di seberang tasik juga terdapat tempat rekreasi untuk anda lawati. Di kawasan seberang tasik ini, pengunjung pasti akan terperasan rumah kayu yang cantik terletak di tengah taman rekreasi. Ia bukan chalet kerana tiada resort di sini. Sebenarnya ia adalah rumah Perak, iaitu rumah tradisional yang ada di negeri ini. Di sekitar taman rekreasi, terdapat banyak pokok-pokok bunga ditanam. Ia menambahkan keindahan tempat ini. Beberapa binaan dari kayu sebagai dekorasi taman ini juga dapat dilihat dengan cantiknya. Dari pandangan seberang tasik ini, anda akan dapat melihat keluasan kawasan tasik ini. Sungguh nyaman kawasannya. Ramai pengunjung tidak melepaskan peluang dengan mengambil gambar sebagai tanda kenangan bahawa mereka telah sampai ke kawasan ini. Memang cantik untuk ambil gambar ke sini. Setelah anda puas berjalan di kawasan sekitar ini, anda boleh pulang ke semula ke kawasan darat di seberang sana. Cuma anda perlu menunggu bot sampai dan terus boleh kembali ke kawasan darat.
semasa perjalanan pulang, cantik juga pemandangannya dengan keindahan batu kapur, pokok-pokok yang menghijau dan air yang tenang, sungguh menenangkan. Dan tadi aku menaiki bot keliling tasik dekat taman rekreasi. Bayaran tiket dia RM3 saja. Kita boleh keluar dan pindah satu kawasan tadi dan kena bot patah balik sini pula. Nice view. Perak memang awesome. Perjalanan saya seterusnya adalah ke kawasan sebelah di Taman Rekreasi Gunung Lang. Di kawasan sebelah ini ada terdapatnya Batu Kapur ataupun Bukit Batu Kapur. Di sini adalah tempat rekreasi bagi mereka yang berminat di dalam bidang climbing. Semasa saya berada di sini, terdapat dua individu memanjat Gunung Batu Kapur. Rasa segan saya pun menegur mereka. Selalu kan dia ada support belakang kan. Okay. Kena yang kalau yang beratlah kena dia terjatuh ke dia. Oh okey okey. Siap. Okay, akar okay. Akar tu kita boleh guna. Threaded pakai sling apa semua kan. Ikat clip. Bermakna lantak dia berat macam mana pun bila dia fall pun kalau yang macam ni jenis ni dia auto lock. Okay, auto lock. Kalau jenis yang biasa macam yang figure 8. 8 ni, dua ni. Ini 8. Ini tube. Ataupun orang panggil pick nose macam lah. Tapi dia panggil ATC, Air Technique Controller. Yang ni manual. Oh, yang ini lepas manual. Tangan. Lepas betul. Tangan, kita tengok aje. Cepat sampai bawah. Oh, bahaya kan? Bahaya. Itu dia. Tu setiap equipment ni dia ada buku. Kat sini dia ada buku, dah tu dia buku. Okey, bermakna learn how to use. Lepas tu dekat sini pun macam mana kita nak tahu dia punya weight paling berat dia boleh gantung. Dekat sini semua boleh. Semua dah ada. Okey. Contoh kalau macam ni berapa? Okey, kita tengok ya. KN? KN okey. Kilo Newton. Okey. Kalau kita faham okey, berat dia something jenis. Tapi kalau kita tak faham, jenis tak tahu, saya tak tahu, kilogram saya biasalah. 1 KN 100. 100 kala, berat? Ya. Okey, 100 kilo. Kala 24. 24 kilo? 2,400 kilogram dia boleh gantung. 2,400? Mana 2,400 kilo. Kita punya berat pun dalam paling tinggi pun 200 lah katalah. Ada ke tak tahulah kan. Cuma penjagaan ni penting. Jalan kita climb sampai dekat half, benda jatuh. Bila jatuh, itu ambil mati. Takut di luar cantik, di luar tak dekat. Itu baik. Dari segi pengiraan tali. Dengar suara. Di Damai dah pernah jadi. Tali ni pendek. Baru setengah dia laju je, tapi dia tak perasan. Dia tengok climber turun, tiba habis. Okey. Fall kat bawah. Hui. Sebab tu, kita nyambungkan tu ada. Okey, Lawa. Sungguh ramah abang ni. Banyak perkongsian yang mereka share bersama saya. Banyak cerita tentang negeri Perak yang menarik telah diceritakan kepada kami. Nantikan video seterusnya saya di negeri Perak. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga share. Sekian, terima kasih.